merah. Bisa juga buat bonsai ini, Lur. Sama jagung-jagungnya aman, Lur. Jadi jagungnya enggak mati. Terasinya kita kasih 2,5, Lur. Soalnya rumputnya ini sudah besar ini. Apa namanya itu yang pakai alat kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur, dulur. Hari ini saya mau mengupdate yang kita semprot kemarin menggunakan herbisida khusus selektif untuk jagung. Nah, ini hasilnya, Lur. Gulmanya bersih. Di jagung aman, Lur. Nah, ini untuk sononya yang saya bilang kemarin cuman putih-putih itu ya kayak gini, Lur. Nah, dia berubah warna menjadi putih untuk daun sononya. Nah, ini ada yang kelewat. Nah, kalau enggak apa, tunas baru ini. Nah, aslinya kan hijau. Kalau sudah kena herbi itu dia putih begini. Enggak mati tapi pertumbuhannya terhenti. Bisa kita lihat, Lur. Nah, itu yang putih-putih itu daun sono itu. Kita lihat maju lagi untuk rumput yang di bawah. Oh, bersih, Lur. Tidak usah ragu-ragu lagi, Lur, ya, untuk nyemprot herbisida khusus jagung. Jadi tetap aman jagungnya, Lur. Kering semua, Lur. Agak mati. Nah, ini untuk sono sama apa yang satunya itu dia berubah warna menjadi putih. Nah, putih-putih kayak gini. Tidak mati tapi pertumbuhan terhambat. Nah, bersih, Lur. Tinggal yang besar-besar ini dia, tidak mati, berubah warna tok. Yang rumput-rumput kecil bersih semua, Lur. Lihat sana. Dan kalau dari jauh putih-putih rumputnya. Tembelek, apa namanya ini? Mati juga ini. Nah, kalau yang untuk terembelek hasilnya seperti ini, Lur. Keriting, Lur. Tunasnya ini keriting. Jadi putih kuning-kuningan. Ini enggak mati, cuma terhambat. Rontok ini daun yang ada durinya itu, enggak tahu namanya ini. Pasti rumput yang di bawah itu bersih semua. Masih ingat tempat lokasinya, Lur, ya. Sama di satu tempat, tidak berubah tempat ini. Kemarin ini
Ini jagung umur 25-30 hari waktunya pupuk kedua. Nah, itu dia yang pupuk di sana itu. Jauh itu. Nah, sebelah itu yang susulan kemarin yang terakhir masih kecil. Selisih 10 harian kalau enggak salah itu. Lur, cukup segini aja update-nya untuk hasil dari penyemprotan herbisida selektif untuk jagung dengan apa kemarin, Lumina lur ya. Lumina. Semoga bermanfaat. Support terus channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Biar channel ini terus berkembang dan tentunya semoga berguna, bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.